Assalamualaikum dan hai. Jadi inilah barang yang baru saya sampai dekat pintu rumah saya. Okey, kalau kita tengok sama-sama kat sini. Macam anda tengok kat sini ada nama saya. Okey, saya tengok kat sini lah ada punya product name dia kat sini. Ha, ini nak tengok ni. Macam anda tengok inilah barang daripada OnePlus. Barang daripada OnePlus. Rasanya peranti terbaru mereka iaitu OnePlus 8T. So kotak dia yang sangat besar kat sini, terpaksalah saya buat unboxing macam ni. So kita buka sama-sama. Jadi kita akan buka. Okey, rasanya sebab saya punya meja ni tak muat tau, terlalu banyak sangat barang. So susah sikit nak buat unbox benda-benda besar, tapi still lagi lah saya akan buat. So kita akan tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okey, ini bukan kotak misteri. Rasanya anda mungkin dah tengok video daripada channel lain. Kat kotak ni pun dah tulis OnePlus 8T Media Gift Box. Okey, saya tak perasan tadi. Okey, kita tengok dalam ni apa. So nampak gayanya dia punya benda ni besar. So saya terpaksa bawa keluar dulu. Okey, macam nak tengok kat sini. Ha. Dia tulis apa tu eh? Dia tulis Ultra Stop at Nothing. Okey, dia berwarna merah kat sini. Alright, kita letak dulu atas ni Ultra Stop at Nothing. Dan dia berulang kalilah. Okey, so macam nak tengok sendiri, ini ialah kotak media kit rasanya. OnePlus 8T media kit. So untuk media saja kotak ni. Okey, kita tengok dalam dia ada apa. So inilah dia, dia punya kotak keluar dia. Okey, Ultra Stop at Nothing. So cara buka kotak dia agak pelik kat sini. Ha. So first kali anda akan dapat, dia ada tulis hello. Okey, hello. So kita akan buka pula dia kat sini. Okey, kalau anda nampak, mungkin anda nampak dulu. Okey. Nampak gayanya saya terbuka secara automatik. Nampak gayanya dia berikan apa. So inilah buku OnePlus 8T Reviewer Guide. Okey, nampak nice. Saya nak cuba tengok ada apa. Reviewer Guide ni nampak macam menarik. Satu buku kot dia bagi. Jadi macam nak tengok dalam buku ni. Okey, dia adalah macam first kali dia tak ada apa. Ini rasanya tak ada apa pun. So dia bagi tahulah inilah OnePlus 8 series. Okey, dia ada benda biasa lah, panduan saja dia macam bagi tahu. Dia bagi tahu apa yang menarik tentang OnePlus 8T ni dan poin-poin penting. Itu ialah reviewer guide. Satu benda yang baru bagi saya, sebab saya tak pernah dapat pun reviewer guide macam ni. Selalu reviewer guide dia ter email je ataupun cari kat GSM Arena. Apa pun satu benda yang menarik bagi saya, benda yang baru kat sini, OnePlus 8T punya reviewer guide dalam kotak. Jadi kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okey, first kali kita tengok ini yang menarik ni. Kita ada casing. Haa, casing. So kita ada diberikan satu casing, dua casing. Okey, casing. Jadi kita buka casing ni. Kemudian dekat bahagian tepi ni kita diberikan 8T. Okey, macam mana nak tarik? Kena tarik terus ke? Ha, inilah dia kotak dia. 8T. Nampak sangat simple tapi memanjang. Oh, ini saya suka kat OnePlus ni. Dia punya unboxing dia memang pelik-pelik. Macam nak tengok kat sini, dia tulis 8T. Okey, 8 bukan 8 tan ke apa, memang 8T. Okey, kat sini kita ada OnePlus 8T. Dan dekat bahagian belakang ni, okey, saya tunjuk dekat anda, inilah warna silver, 8GB RAM, 128GB memory. Not bad. So OnePlus kata suruh buka kot atas ni. Okey, kita tarik tengok macam mana. Oh, dia macam dia koyakkan plastik je. So yang lain tu kena koyakkan sendiri. Okey, ASMR sikit lah. Okey. Okay, not bad. So, kotak dia memanjang, jadi nak buka dia agak panjang jugalah masa untuk dia ambil. Tak. Ah, okay, first kali. Okay, ini dah buka kotak. Anda tengok dia tulis 8T. Dekat bahagian sini pun 8T. Dan anda tengok kat sini dia tulis OnePlus. Jarang-jarang kotak yang terlalu tinggi macam ni. Selalu kotak paras ni je. Ini terlebih ni, okay. So, kita tarik dulu first kali. Ah, kita tengok dulu dalam ni ada apa. Jadi, dalam ni diberikan. Ui, semua panjang-panjang ni. Dan merah-merah belaka. So first kali kita ada invitation letter. Okay, invitation letter ni tak nampak apa pun. Cuma ada kat sini lah. Dia ada macam SIM ejector tool yang agak besar. Okay, ini macam kena koyak ni. So saya koyak lah. Okay, kat dalam belakang ni koyak. Okay, dah terkoyak. So ada surat. Oh, ada surat. Macam anda tengok kat sini. Okay, inilah kandungan surat dia. Mungkin anda boleh pause sekejap lah kalau anda nak baca. Saya ringkaskan sajalah kan. So sekarang kita ada quick start guide. Okay, quick start guide diberikan. Kita ada higher
various SRR value kat dalam ni. Dia berikan juga stiker OnePlus. Stiker OnePlus ni boleh ambil lah. Dan last kali kita ada safety information. Alright, okay. Ui, letih nak buat keluar ni pun. Okay, first kali kita ada phone OnePlus. Jadi kita tarik dulu keluar. Okay, nice. So inilah phone dia. Saya onkan dulu dan tengok kat bahagian dalam dia ada apa. Sekejap lagi kita tengok rekaan belakang. Tak best lah terus tengok kan. So saya onkan dulu. Jadi kat bahagian dalam ni diberikan satu casing. Inilah casing dia, Never Settle. Nampak gayanya casing ni ialah casing jenis lembut dan Luxina, dan ada tulis Never Settle macam nak nampak kat sini. Dan diberikan kabel. Inilah kabel USB Type-C berwarna merah dan sangat tebal. Biasalah pada OnePlus. Dan last sekali diberikan adapter. Inilah adapter yang menyokong Rapid Charge 65. Dia ada 65 watt. So memang laju, dan inilah adapter 3 pin. So tak payah risaulah nak ada 2 pin ke apa kan. Satu langkah yang bijak daripada OnePlus. Lagi kita ada apa eh? Rasa macam tak ada apa dah kot. Kat bahagian bawah ni tak boleh buka, so memang dah habis lah. So kita pergi dekat casing yang diberikan ni ha. Dua casing ni. So inilah casing pertama dia. Okay, casing pertama ni. Oh, kena buka dia punya gum kat bahagian bawah. So inilah casing pertama dia. Rasanya ini casing yang terlalu biasa untuk OnePlus, tapi mungkin tak biasa untuk kita, sebab yelah ini tak dijual sangat. So inilah casing jenis yang boleh rasa kertas pasir kat bahagian belakang ni ha. Dia rasa kasar dan memang grip habis. So warna dia ialah warna cyan, tak silap saya. Warna seakan biru kehijauan macam tu. So tak apa, itu ialah salah satu casing dia, special case. Okay, satu lagi casing yang nampak lagi special. Yang ini saya tak pernah nampak, serius. Dia punya casing tu nampak memang orang kata cyber. Bukan cyberpunk, cyber lah. Nampak dia punya ni apa, lebih kepada menuju era yang dihadapan. Okay, apa benda mengarut ni. Kita tengok kat bahagian dalam ni. Wah, silap potong. Aduh, tak boleh lah. So kita tengok dalam ni diberikan casing ni lah yang selalu kita tengok dekat orang yang kita tengok kat YouTuber-YouTuber lain semua pakai casing ni. Saya baru nampak casing ni. So casing ni lah casing jenis keras. Kat bahagian dalam tak ada apa, kat bahagian luar dia tu nampak sempoi. Nampak macam ada chip-chip bagai kan. Memang menarik lah. Ini salah satu benda yang best lah kat OnePlus. Okay, so sekarang kita reveal dia punya phone. Phone saya ialah warna silver yang saya dapat pada OnePlus. So ini ialah reviewer set. Okay, bukan dapat terus. Okay, kalau nak tengok kat sini dia ada dia punya gambar belakang ni memang cantik. Tak silap saya dia ada 4 kamera dan dia ada flash. Memang cantik. Rekaan ni nampak macam ada 6 benda kat bahagian belakang. Dia punya warna memang agak simple, tapi bagi saya nampak cantik. Dia warna lebih kepada warna silver, macam hijau sikit. Rekaan kamera tu nampak besar. Kamera bump okey, tak terlalu tebal, not bad. So kalau kita pusing kat bahagian depan, inilah dia OnePlus 8T eh. Bukan OnePlus Nordin ke OnePlus Nord. Bukan. Inilah OnePlus 8T, flagship yang paling terbaru untuk tahun 2020 oleh OnePlus. Jadi selamat datang ke OnePlus 8T. Okay, macam nak tengok kat sini, memang something new lah kat sini. Dia bukan macam OnePlus punya Oxygen OS belum ni. Dia ada banyak perubahan juga kat sini. Okay, macam anda boleh tengok kat sini, dia punya home screen benda lain. Jadi sekarang saya nak cuba tangkap gambar jap. Apa yang ada depan mata saya tangkap. Okay, first kali ini. Okey, cantik. Kemudian saya punya pokok yang tak berbunga ni. Okey, pokok berbunga dah habis. Sekarang kita tangkap gambar casing paling cantik daripada OnePlus ni. Okey, saya nak cuba selfie pula. So, selfie. Okey, nampak gayanya dia punya kamera memang agak baik. Dia punya performance kamera memang cun. So, saya akan tunjukkan anda satu per satu dekat sini. Okay, first kali inilah tangkapan mic saya. Warna merah dia memang merah yang pekat. Dan anda nampak lah warna dia memang kena. So, yang second ni ialah gambar pokok bunga saya. Okay, anda tengok dia punya kawasan blur agak sharp juga kat sini. Dia punya color pun memang pop. Kemudian, casing OnePlus yang cantik ni. Anda boleh tengok macam mana. Nampak meriah dia punya warna. Dan last kali ialah gambar selfie. Not bad bagi saya. Nampak detail yang agak cukup lah. Jadi apa pendapat anda tentang OnePlus 8T? Perkataan anda bagi komen kat bahagian bawah. Nanti saya akan buat review tentang phone ni. Mungkin ada yang terfikir untuk buat gaming. Tunggulah, relax dulu. So bagi pendapat anda kat bahagian bawah. Dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.